baby, dance with me all night long. To you I belong. Your love is like a melody, makes me feel so free. Ayo, yang kangen hangout sama Holiday, mana suaranya? Nah, biar gak makin akut rasa kangennya, boleh banget nih praktekin jurus halu berfaedah. Biar mood tetap oke, meski di rumah aja. Hai guys, hari ini aku mau nonton bioskop karena film yang aku tunggu udah tayang. Nah, sebelum itu aku mau ganti baju dulu nih. Nah, ikutin aku terus ya. Yuk! Curiga udah pada lupa gegara kelamaan di rumah? Pantengin nih step by step persiapannya Rizka sebelum pergi hangout. Pakai outfit seciamik mungkin. Dan jangan lupa ya guys, dandan. Tips yang pertama adalah nonton bioskop di rumah aja. Sekarang aku mau siapin cemilannya dulu ya. Apalah arti nonton kalau tanpa cemilan ya guys? Apalagi yang namanya French fries. Bisa dibilang sebagai cemilan favoritnya para moviegoers nih guys. Guys, tahu nggak sih kenapa popcorn jadi cemilan terbaik saat kita nonton di bioskop? Karena ternyata makan popcorn itu bisa meminimalisir kontraksi pada perut loh. So, bikin kita nggak mau buang air kecil selama nonton di bioskop. Cemilan udah ready. Sekarang giliran menata mini bioskopnya ya guys. Guys, enaknya kalau kita nge-set nonton bioskop di rumah, yang pasti kita bisa balas dendam buat nonton film-film yang belum kita tonton, dan yang pastinya waktunya juga lebih fleksibel, jadi kita bisa nonton film favorit kita. Lanjut, Rizka mau nyiapin film yang mau ditonton dulu nih guys. Beragam film yang seru-seru bisa kamu dapetin dengan cara streaming, via aplikasi atau memanfaatkan layanan TV kabel. Tapi, bisa juga kok menggunakan DVD filmnya original. Pokoknya, atur aja ya guys. Cocok banget nih guys, aplikasi tips dari Rizka ini buat ala-ala nonton bioskop, tapi di rumah aja. Nah guys, filmnya udah abis nih. Gimana? Suasananya kayak bener-bener di bioskop banget kan? Nah, aku mau kasih tau ke kalian tips selanjutnya hangout tapi masih tetap di rumah aja. Yuk, ikutin aku. Sekarang aku udah gak bisa keluar lagi, jadi di rumah aja. Jadinya sekarang aku mau buat kopi yang lagi hits, yaitu Dalgona Coffee. Oh my guys, pakai saringan? Boleh juga tuh idenya. Cuma dikocok-kocok aja, sampai semuanya tercampur rata. Ya, hitung-hitung sekalian olahraga ya guys. Mengencangkan otot lengan. Finally, udah berubah jadi foam nih guys. FYI nih guys, pas masa pandemi COVID-19 kayak gini, Dalgona Coffee makin happening aja nih guys pamornya. Secara, orang-orang yang lagi stay at home pada kompakan banget buat bikin Dalgona Coffee. Terus, posting di sosial media, dan dalam sekejap aja langsung jadi trending topic guys. Bukan main deh, kopi udah ready. Next, tinggal siapin cemilan, dan spot buat ngopi-ngopi cantiknya deh. Totalitas banget nih Rizka, bikin suasana rumah plus ciptaan gimmick biar kayak lagi di coffee shop beneran. Intinya sih, be kreatif ya guys. W.O.W. Oke guys, kalau tadi aku udah hangout ke bioskop dan ke coffee shop, nah kali ini aku mau kasih tips untuk holiday tapi di rumah aja. Beda banget sama gaya Rizka pas hangout tadi. Sekarang tampilan Rizka yang mau holiday lebih effort sedikit nih guys. Mulai dari outfit sampai aksesorisnya guys. Halu-halu kayak lagi di atas pasir pantai, Rizka dan segambring cemilannya bakal duduk-duduk manja nih guys di tepian kolam renang. Biar makin paripurna aktingnya, Rizka pakai sunblock dulu ya guys. Kan sayang kulit glowingnya kalau kena sinar matahari. Guys, tahu nggak sih, selain nonton bioskop, liburan ke pantai jadi aktivitas yang paling dikangenin loh selama masa pandemi corona. Karena liburan ke pantai bisa bikin tubuh jadi rileks dan sekaligus ampuh untuk mengusir stres.
guys, gimana tips dari aku tadi? Lumayan kan bisa ngilangin rasa rindu kalian hangout ke mall dan holiday. Nah, dijamin kalian juga tetap aman, pastinya seru, dan gratis lagi nih.